welcome back to Cah Edi Channel. Selamat datang di Cah Edi Channel. Dan apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua sehat selalu ya teman-teman ya. Dan dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, amin. Dan sebelum itu, bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tombol loncengnya, dan selalu ikuti terus perkembangan video dari Cah Edi Channel lainnya. Oke teman-teman, saya akan membahas salah satu komentar di konten sebelumnya ya. Ada yang bertanya, apakah bisa pesan jarak jauh? Nah gitu kira-kira ya. Oke, kita langsung aja buka Gojeknya. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana saya akan mencoba untuk pesan dari Surabaya ke Jakarta. Maksudnya saya posisi di Surabaya dan akan memesan untuk saudara atau teman di Jakarta. Tapi ini ada cuma praktek aja ya teman-teman ya. Nanti Anda bisa praktekin di rumah. Oke. Setelah tampilan seperti ini, Anda bisa menggunakan GoPay ataupun tunai teman-teman. Kalau Anda ingin memberikan surprise atau apa, Anda bisa mengisi saldo GoPay-nya terlebih dahulu di seperti ini ya. Setelah GoPay Anda terisi untuk surprise keluarga atau kasih emak makanan di kampung ya kan, bisa pakai GoPay untuk Anda bayar dulu di rumah. Setelah itu kita klik tombol GoFood-nya. Nah, ini perlu diperhatikan di sini teman-teman. Di lokasi sekarang ini kita ganti nih. Jangan diketik ya teman-teman ya. Langsung aja kita klik yang pilih lewat peta itu teman-teman. Nah, kita klik pilih lewat peta. Nah, seperti ini kita posisinya ada di Surabaya nih saya nih. Dan saya akan mencoba untuk memesan di resto daerah Jakarta ya. Ini ceritanya saya akan mengasih makanan atau mengirim makanan untuk kerabat di Jakarta ataupun mengasih surprise, bisa dilakukan seperti ini. Kita pilih titiknya, kita hafal ya tempat, kita hafal aja tempat objeknya tadi, tempat yang mau kita kirimkan. Seumpama di daerah mall kota Casablanca nih, tempatnya saudara kita ada di sekitar mall kota Casablanca di daerah sini ya contohnya ya. Kita titik di sini lalu konfirmasi alamat. Setelah itu baru kita pesan makanannya teman-teman. Di sini secara otomatis kita klik yang terdekat ya. Yang terdekat akan muncul yang terdekat sesuai titik tadi teman-teman. Oke, seperti ini nih. Nah, yang keluar adalah resto-resto yang dekat dengan pengirimannya tadi teman-teman. Kita akan coba salah satu resto di sini. Kita coba yang atas sendiri ya, Hokben ya. Dan di sini sebenarnya banyak sekali resto-resto tuh. Tapi kita akan coba aja yang paling atas, yaitu Hokben Mall Kota Casablanca. Jadi sangat dekat ya dengan tujuannya tadi teman-teman. Nah seperti ini, di situ juga ada promo-promonya ya, jangan lupa dipakai. Tapi itu kebanyakan sih harus pakai GoPay teman-teman. Kalau tunai saya kira ada tapi tidak semeriah yang pakai GoPay gitu. Tapi ini saya akan uji coba, jadi kita akan pakai tunai ya. Tapi seandainya Anda membuat surprise atau mau bayar makanannya tersebut, bisa pakai GoPay. Nah bisa kita lihat diskon-diskonnya seperti itu teman-teman. Diskonnya ada yang 58.000 dengan syarat dan ketentuannya ya teman-teman ya, dibaca dulu ya agar tidak terjebak ataupun tidak salah. Setelah itu kita langsung klik aja
menu makanan yang mau kita kirimkan, seumpamanya yang 6 Hoka Hemat ini teman-teman. Saya beli yang Hoka Hemat ini, lalu kita klik itemnya, akan muncul seperti ini teman-teman. Hokben Mall Kota Casablanca yang akan dikirim ke kerabat atau teman atau keluarga kita yang akan kita kirimkan makanan tersebut teman-teman. Jadi ini jaraknya sangat dekat dengan tujuannya tadi atau titiknya tadi teman-teman, seperti itu ya. Nah, sebentar kita lihat aja, ini masih loading. Oke, seperti ini teman-teman. Ini sebagai contoh aja teman-teman. Jadi ini tagih tunai ya teman-teman ya. Tapi kalau Anda mau praktek langsung bisa mengisi GoPay terlebih dahulu. Ini tunainya 173.000 teman-teman. Sangat mahal teman-teman kalau tunai. Jadi lebih baik saya sarankan untuk mengisi GoPay terlebih dahulu. Dan setelah ini kita langsung aja tombol pesan teman-teman. Nah, sepraktis itu teman-teman kalau posisi kita jauh dari alamat yang mau kita kirim, kita bisa gunakan langkah-langkah seperti ini teman-teman. Jadi bisa ya, bisa kita pesan jarak jauh, jawabannya bisa. Oke, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, dan ikuti terus video-video terbaru dari Cak Hedi channel lainnya. Akhir kata, saya Cak Hedi mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.